cara yang betul untuk sumpah. Saya minta maaf lah kalau saya sumpah pun salah sekarang ni. Sekarang ni saya nak bagi peringatan untuk si Jana ni tadi. Lepas tu Jana di... Kenapa tak nak buat video macam ni? Kenapa tak nak buat video pasal kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni? Kenapa tak nak tegur peminat-peminat masa EXO dan... Ya guys, halo, selamat datang ke my YouTube channel. And yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak sebab subscribe I. Yang belum please subscribe I, tak rugi pun. You just tekan butang subscribe ataupun langgan dan percuma. Free je. Okay, apa khabar guys? I harap you guys sihat. And yang tak sihat, I doakan you guys cepat-cepat sembuh. Amin. Okay, today I nak bercakap tentang K-pop. K-pop. Okay, ini bermula tentang Jana ni kan. Jana ni dia bermula dengan dia posting dekat IG untuk promote satu drama. Satu drama yang ada nama watak-watak dalam drama tersebut. And salah satunya adalah Lisa. Ini dah kacau bercakap. Lisa ni sebenarnya gedik semacam. And then yang watak ni emo semacam. Dia lebih kurang macam tu. And then tiba-tiba pula Nazim Osman komen dekat posting tersebut yang cakap Lisa Black ini dia reply pula. Jana, si Jana reply oing-oing. Dia reply oing-oing je. And then emoji pic. Okay, emoji pic tu je. So jadi salah faham dekat situ untuk penggemar-penggemar Blackpink and penggemar-penggemar K-pop, K-pop fans dekat Malaysia. So dia orang marah sebab dia orang rasakan si Jana Nick ni menganjing nama Lisa Blackpink. Jadi Lisa Blackpink kata cakap, tapi Jana tak pernah menyatakan and ataupun menulis Jana tak Lisa Blackpink. Tak, dia tak buat macam tu. Dia just tulis oing-oing. Oing emoji tu sebab dia just sambungkan dari Nazim Osman punya macam tu. Okay, lepas tu marah punya marah fans. Then case video 2018 dengan Sharifah Sakina pula di-upkan oleh peminat-peminat K-pop ni kan. Dia tu case video tu dia up balik tentang kematian Kim Jong Hyun, iaitu bulan Shiny yang telah meninggal masa tu 2018. So Sharifah Sakina dia dah bagi tahu, dah bagi statement yang si Jana ni tak ada kaitan dengan video tersebut. And si Sharifah Sakina dah minta maaf. And Jana ni pun dah bagi statement yang dia tak faham, tak tahu langsung pasal tu. And dia tak terniat pun nak pasal nak mempelekehkan kematian Kim Jong Hyun, mendiang Kim Jong Hyun. So, I mean not Kim Jong Hyun. Okay. And then sampai tahap I dengar tu sampai Korea lah. Kes ni kan sampai Korea. Lepas tu Instagram Jana ni pun tutup, tak ada dah. And then yang Twitter Jana ni pun tak ada dah. Okay, and then ada yang buat laporan apa benda kan. So satu permohonan maaf dibuat oleh Jana ni dan bersumpah dengan menggunakan kitab suci Al-Quran. Bersumpah sebab dia tak ada niat nak buat macam tu. And dia tak ada niat nak pasal kes kematian Kim Jong Hyun tu, mendiang Kim Jong Hyun tu, dia tak ada meniat nak mempelekehkan. And then selepas tu I dengar dia membuat laporan polis. Okay, dia membuat laporan polis yang di-upload oleh Sharifah Sakina pada 2018. Dan Sakina pun dah pernah buat permohonan maaf. Nampak? Sakina dah pernah buat permohonan maaf sebelum ni. Dan Sakina dah pernah explain pun yang saya tak terlibat dengan benda ni sebab saya tak tahu. Tapi tiba-tiba adalah seseorang ni keluarkan di TikTok dan saya saja nak besarkan benda ni. End up orang semua
tentang saya. Dekat sini saya buat video ni sebab saya nak bagi tahu, saya nak bersumpah. Saya rasa ni je jalan, satu-satunya jalan untuk saya bagi tahu kepada semua peminat-peminat Korean pop yang saya memang tak tahu. Jujur, demi Allah, wallahi, saya tak tahulah macam mana cara yang betul untuk sumpah. Saya minta maaf lah kalau saya sumpah pun salah sekarang ni. Sekarang ni saya bagi tahu, wallahi wabilahi watallahi, saya tak tahu menahu pasal video artis Korean pop tu. Saya tak tahu pun Sakinah record tu tujukan untuk dia ke. Saya tak tahu langsung. Saya cuma gelak aja dalam video tu. Tapi kalau nak besar-besarkan sampai melibatkan pasal mak saya, benda ni dah tak kelakar. So saya nak beritahu, saya sumpah demi Allah, saya tak tahu. Okey, itu tadi video permohonan maaf dan sumpah yang memegang Al-Quran dari Janani. Okey. Tetapi masih tak puas hati dengan Janani. Masih buat, ada yang masih kecam dia, ada masih kecam, ada masih ugut, ada yang buat video TikTok kan. Tengok dulu. Kes ni pun saya dah tahu. Kalau betul permohonan maaf dia tu ikhlas, dia takkan melenting bila orang nasihat. Tak ada kaitan pun dengan taksub sebenarnya. Tapi kalau betul awak tak suka K-pop, tak suka Korea, tak perlu pun mempelekehkan orang. Tak pernah tau artis Korea keluar isu macam ni, tak pernah. Tapi Malaysia, my god. Ni aku nak tambah sikit je. Kalau korang perasan, sebelum dia privatekan Instagram dia, ada dekat komen seorang ustaz ni tegur dia. Ustaz tu cakap, jangan buat main dengan orang yang dah meninggal, even though dia bukan Islam. Dan untuk pengetahuan aku, hal ni bukan yang macam pasal ketaksupan K-popers Malaysia, tapi hanyalah peringatan untuk si Jana ni tadi. Lepas tu Jana reply, ada kepatut dia cakap, ustaz peminat K-pop jangan taksub sangat. Like the fuck. So ada yang buat video tu, and ada yang ada yang tak boleh, I tak boleh belah dengan alasan apa yang dia orang bagi. Dia cakap, dia dah belajar, dia SPM, dia belajar siang dan malam untuk masuk U kat Korea tu, sampai ayah dia marah kan. Dia buat study gila kan nak buat untuk masuk dekat U di Korea tu. Ini dia cakap, disebabkan jalan ni dia hancur harapan, sia-sia berjaga siang malam belajar kan. Disebabkan kejana ni. Ada yang cakap tak boleh pergi Korea ke benda. Apa benda siak? You bukan jana ni, tak boleh nak pergi Korea kan? Dek, sabar dek. Tak payah gelabah sangat. Pasal K-pop ni. Tak payah gelabah sangat pasal tu. Tu kes satu. Dia kes lama, 2018. Jana ni pun dah minta maaf, Syarifah Sakinah pun dah minta maaf. Syarifah Sakinah pun dah bagi statement yang Jana ni tak ada kaitan dengan benda tu. I bukan nak sebelahkan Jana ni. I bukan peminat Jana ni. I bukan peminat Jana ni, okay? I bukan peminat Jana ni. And then yang kedua, tak payah nak extreme sangat jadi K-pop fans ni, boleh tak? You boleh jadi K-pop. I pun minat tak? I pun ada dengar lagu dari K-pop. I pun peminat K-drama. I pun peminat filem-filem Korea. And then, tapi dek, tak payah extreme sangat dek. Tak payah extreme sangat. So ada cakap video tadi kan, pasal ustaz lah apa, ini bukan humanity apa benda. Weh, apa ni? Apa? Pasal humanity benda. Tak, okay. Kalau you tu bukan pasal, it's not about religious,
ataupun apa ke benda pasal bukan pasal racial, bukan pasal regions. Okay, 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 I boleh terima. Tetapi ada satu kes tahun lepas, group dari bulan K-pop yang terkenal iaitu Monster X. Diorang memuat naik satu video klip yang menggunakan set background masjid. Aku pun dah apa benda aku cakap ni kan. So masa ini dia menggunakan background set ala-ala masjid. So di situ ada kontroversi kat situ. Tahun lepas. Okey. 7 hari lepas ataupun seminggu, lebih kurang seminggu lebih yang lepas, Monster X juga dia pakai baju, ada salah seorang ahli dari kumpulan Monster X pakai baju kalimah yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dek, korang ada tak serang? Korang ada tak viral-viral kat Malaysia ni? Korang ada tak up-upkan cerita tu dekat Malaysia ni? Ada tak buat video kat TikTok? Kenapa macam ni? Kenapa? Ini ajaran kami, ini agama kami. Tak boleh buat macam tu. Hello. Ini bukan human. Ini bukan pasal agama, ini pasal humanity bahagai. Kenapa tak buat macam tu, dek? Kenapa tak buat macam tu? Kenapa tak serang masa X, dek? Kenapa tak serang fan-fan dekat Korea pasal tu? Kenapa? Sebab ini pasal agama tau. Ini agama Islam. So, I just nak tengok je tau. I sebenarnya nak buat tu satu video pasal tu. Tapi, kenapa pula? Tak apalah. Biarlah K-pop fans ni, biar yang extreme tu kan. I cakap dengan ni kepada yang peminat-peminat extreme saja, ya. Yeah? Bukan untuk semua K-pop fans. I pun salah seorang K-pop fans. Okay, tak se-extreme yang budak-budak baru nak up ni BBNU ni kan. So you guys faham kan? So kenapa tak nak serang diorang? Kenapa tak nak serang Monster X? Kenapa tak tak menegakkan agama kita, agama Islam? Kenapa? Kenapa benda ni tak viral dekat Malaysia? Kenapa you guys fans K-pop yang beragama Islam tak nak upkan benda ni? Kenapa? Kenapa just pasal Jana ni macam ni je, dia dah minta maaf apa ke benda, korang nak macam nak rak, macam apalah, macam hancur impian bagailah. Weh, sedar dirilah. Aku geram ni tau. Tak payah nak ekstrim sangat, dek. Perjalanan masih panjang, dek. Tak payah nak ekstrim sangat. Ni masa X ni dulu. You, kalau you tegakkan benda tu, I respect you. Serious. Kenapa you tak nak tegakkan? Dengan ni, kenapa tak nak serangkan pasal ni? Ni pasal Islam tau. Kenapa tak nak buat video macam ni? Kenapa tak nak buat video pasal kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni? Kenapa tak nak tegur peminat-peminat masa X? Dia orang tegur grup masa X tu. Kenapa? Kenapa dia pasal benda kecil macam ni, jangan ni pasal tu, korang nak heboh sangat? Kenapa pasal video yang dah 2018 dah basi dah pun, kenapa nak balik? Kenapa tak nak memperjuangkan, menegakkan agama you, dek? I tahu peminat fans K-pop dekat Korea ni ramai yang semayang, ramai yang bertudung, ramai yang pendirikan tiang agama. Tak macam I tak? Tapi kenapa tak nak you tegakkan benda macam tu? Okay. Itu saja dari I. I tak nak cakap panjang. Yang I minta maaf kalau apa-apa yang I terkasar. I minta maaf kalau I terkasar. I minta maaf.